Aduh, no ira kawin si anjing. Nah, betul mas kawin anjir hasan napun. Betul. Ayo orang tang kawin kemana aja tinggal itu kalau baki ya. Mana tu no? Kamu nggak tu? Hanya teh se, eh, pang nengan kan ayes umur sebarah ayes nges lumayan. Rencana tahun 2020 ini 2020 hiji. Kamu orang 2012. Kayaknya rencana. Itu rencana teh 2020 orang teh. Baiklah orang 2025 tuh. Kaburu iya tuh orang temen. Teketun wa. Buang ke Agung jadinya kawin. Nya pangnehan. Sok Allah kun payakun dukun mau bisa ngahalangan. Astuh. Saena kudu kawin ke Raya Agung kudu gitu. Kudunya walaupun misalkan ayeuna teu boga modal insyaallah ke di mana we rezeki mah itu atuh jangan berkecil hati lah tinggal isi Anton jebrok teh awak lana kanyutan bae kembae teh da bae insyaallah kana karep mah hayang kawin mah masa Anton kawin atuh ada kabegah yang punya turunan atuh heeh Ton ngomong teh Ton. Ngomong atuh Ton mana teh? Alit kene euy. Mana hayang kawin mung Ton? Hayang teh. Umur 25. Umur 25, nu bener. Naon aya geus 24 setahun deui. Can kuliah. Masih 18 tahun. Masih single cenah. Kalau meminat kepada Anton, oke. Hubungin aja nama ini di bawah ini pokok nama ada di situ nomornya Kang Anton. Oke. Okay. Okay, gitu lah pokok nama. Yang kawin aduh liur ya yang kawin. Lain ieu orang bere motivasi ya orang sorangan ya ku Kang Asep teh bere motivasi kumaha itu orang supaya kos batur gitu tadi lembur teh euy. Kos batur kumaha ya? Kapan batur maning tarere geus joyo geus kawin si teh kawin ya kawin gitu. Kawin mah kahiji niat. Niatnya happy yang orang yang kawin. Kayak eta modal. Modal. Yang kedua ayah apa we? Ayah. Anda bisa kawin aja wah, orang aku mah ini apa? Heeh, ya. Satu heeh. Gitu. Lamun ningang ayah awe teh kurang langsung ya ka kolotna heeh. Tapi orang pada miheuleuna awe mah dapon. Ulah dapon ini teh ka kolotna. Ini. Karena bisa kena terpaksa kumaha. Heeh. Orang misalkan misalkan kita bedami ning awe teh. Abdi bade ameng ka dinya misalkan munga hitbah. Masak awet dinya tu mengawe. Tah urang tirinya kudu siap-siap. Gitu. Gitu. Penting mah urang mah samina waton ae lah pokona. Gitu. Atuh pokona mah teh inti. Emang heuh cenah sakolot. Kieu da cenah di jalan ini mah henteu biasa we. Henteu biasa we nya. Emang heuh cenah ngaran rumah tangga teh berat enteng banget. Lah kumaha lah resikoan kumaha bisa ada maraban ngimahan. Tapi cenah geus dijalani mah insyaallah cenah soalna da aya rezekina cenah. Gitu insyaallah kalau dijalankeun mah. Aya da mun dijalankeun mah nya. Nya atuh. Emang gitu. Tapi kawan nih ka imah kolot mah kudu eta teh mureunya. Oh nya heuh da eta. Pokona mah amun teu tampa indung bapa mah sah cenah mun eta geus sah sisah. Tapi kurang gitu. Padahal hak walina kecuali geus eueuh kalau hak walina ieu lanceuk. Atawa lanceuk pasti aya di mamang atau di ua gitu. Lain sek ieu gitu sek hadis gitu. Oh alam disoab eta gitu aya kitu nama. Papatah ieu mah papatah anu alus jang urang jang jeung si Anton kan si Anton tingali karunya teh tingali ngalumuk wae yang awe cenah hese kumaha tah lain hese aing can jodohna mana nu meneran jang ge mah aing geus deukeut kana jodohna mah moal kungsi di teangan moal kungsi ka itu ka dieu kadang-kadang urang jodoh teh misalkeun niangan teh kana jauh tu lari teh jodoh tepi jodoh teh kaluat liwat aya nu kitu. Nah, pijodohan mah. Soalnya Allah geus nentukeun tilang lahir, senjodoh manehkeunnya ka anu ka anu, nang urang teh nyaho da. Anu ngatur mah pangeran. Gitu. Jodoh patik cilaka mah gitu.
laut bisa diteleman cenengan. Tapi hati jelema teu bisa lin. Teu bisa kan. Atuh. Sajero-jerona laut bisa diteleman, hati jelema mah moal kan. Heeh, tapi cinta hok direbut ku deungeun. Heeh, eta naon ta eta teh? Kitu. Emang geus masalah hate mah hese lah kitu. Karasa ku di dieu ge. Masalah hate mah kitu. Ku abdi sorangan nih Kang Asep euy. Asa kumaha nya? Loba kasalahan meureun dina kahirupan teh jadi kieu tah. Apa kumaha apa urang teh kudu memperbaiki? Emang kesalahan mah di saraya ge pasti aya. Tapi kitu, tapi urang harus memperbaiki entong nyakali deui tos malapah gedang jadi demi kahari teh kitu. Seetik-seetik terus we urang. Urang misalkan harus misalkan di geblokeun misalkan ieu mah hese. Hese disakalikeun jauh jauh bener we urang teh bae mungkin itu moal ya. Ya di malapah gedang we gitu jadi lah seetik-seetik pelan-pelan lah itu dapat gitu. Ada sakabeh jelema geh henteu salawasna bener meureun da aya kasalahanna nya. Kaupan ieu ge mah insan manhoto bedes jelema mah sifat robah. Sifat hilap. Sifat hilap. Ieu pangeran meureun dan boga urang eta mah kitu. Boga soalna eta mah boga urang kitu. Anu menggerakkan seluruh kitu. Menggerakkan urang, menggerakkan sareal. Kitu. Masih mana eh? Ya, masih di warung ya. Eta rokona mana? Enggak sabar tang teh. Ke mana? Ada kulungan. Iya, teh jarum coklat, wa. Nah, di kampung manukie we gitu. Tong alus-alus sesuaikan dengan kehidupan orang biasa, jadi pasar mah. Heeh. Lumayan sih coklat ngeunah di kampung wa. Asli ya, ieu diriungkeun. Coba eta teh kan aya kue kawinan, coba ningali kue kawinan di rumah. Aku sudah deureun lah. Coba. Coba ningalkeun atuh. Beuyeum, ieun. Naon eta? Ah, nanti pepais ya. Coba ningalkeun kumaha sih pepais atuh? Buka sama. Pepais yang ku daun. Ku daun. Jeruk gula. Jeruk gula ya. Nah, itu kue warung beda. Tinggal kerupuk. Atau meureun kumaha tuh sok. Iya kan di supaya diieukeun lah channel urang teh. Oh, pokoknya mah mohon dukungan anak gitu di channelnya Soreang 99. Sorangan atuh. Sorangan 99, jangan lupa like, subscribe. Mohon maafnya bilih aya kasalahan dina cecaritaan urang teh nya. Mohon maaf. Niat nangge ngahibur. Bilih aya kasalahan tidak berkenan di hati permisa, mohon maaf sebesar-besarnya. Jadi grup impro ini, grup channel ini mohon maaf gitu. Bila ada kesalahan-kesalahan gitu. Tapi ini bukannya untuk mengapa-apa tapi untuk menghibur. Menghiburnya. Iya, untuk menghibur. Ya sekali lagi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.